kombinasi otot bicep. 4 variasi gerakan membentuk otot bicep by Sugi. Di sini ada 4 variasi, dan jangan lupa ya, ketik subscribe. Yang satu, kabel bicep curl. Lakukan dengan beban yang ringan, teman-teman. Kita boleh ambil 8, 10, atau 12 repetisi. Ketika ditarik, kemudian kita buang nafas lewat mulut. Hirup, buang. Hirup, buang. Hirup, buang. Terasa sakit sekali di bicep. Lanjut nomor 2, feature curl. Gerakan ini emang memakai alat ya, teman-teman. Alat kita udah tempel sekali sama siku, jadi siku nggak boleh terangkat. Sudah pas di otot bicep, tinggal sesuaikan beban dan usahakan posisi punggung tetap tegak ya, teman-teman. Di sini lakukan 8 sampai 12 repetisi. Efektif sekali untuk bicep tengah. Gerakan yang ketiga, dumbbell single arm isometric curl. Kita memakai 2 dumbbell. Kiri dan kanan. Usahakan tangan kiri dulu, disusul dengan tangan kanan. Pengangkatannya harus pakai irama dan tetap santai dan atur nafas, teman-teman. Boleh lakukan kanan dan kiri di jumlah 24. Itu set yang terbanyak. Santai aja di sini. Nikmati gerakannya. Ketika ditekuk, nah, buang nafas, angkat barbel setinggi bahu. Kemudian yang keempat, one dumbbell bicep curl. Kali ini kita memakai 1 dumbbell, teman-teman. Ya, kita lakukan yang kiri dulu. Tangan yang satu boleh pegang dada atau membantu jari pengangkatan dumbbell tersebut. Sama aja ketika diangkat di bahu, kita buang nafas lewat mulut. Seperti itu, teman-teman. Setelah mencapai 12, ganti. Semuanya itu nggak ada yang instan ya, teman-teman. Semuanya ada prosesnya. Nggak bisa langsung antara sebulan jadi. Ya maksimal 3 bulan lah. Minimal maksudnya itu 3 bulan. Insya Allah badan kita jadi. Nah seperti ini otot bicepnya. Masih pemula ya, jangan dibully ya. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Dadah.